Saya diperintahkan Sang Prabu untuk senantiasa mengawal. Sang Prabu ingin menemuimu. Siapa bet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku sebangsa dan setanah air, wabil khusus kagem beliau Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, semoga senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan dohir batin mengemban amanah memimpin bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada malam hari ini sebelum kami menghadirkan pendamping atau sosok pendamping yang terkuat yang di belakang Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, yang kita hormati, yang kita muliakan bersama, mari kita ingat kembali tiga falsafah Jawa pegangan beliau, Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Beliau mengungkapkan tiga falsafah Jawa yang menjadi pegangannya, baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun saat memerintah negara Republik Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo mengungkapkan tiga falsafah Jawa yang sangat melekat dalam kehidupan beliau. Yang pertama, lamun sira sekti ojo mateni. Meskipun kamu sakti, jangan sekali-kali menjatuhkan. Falsafah yang kedua, lamun siro banter ojo ndisi'i. Meskipun kamu cepat, jangan selalu mendahului. Dan falsafah yang ketiga adalah, lamun siro pinter ojo minteri. Meskipun kamu pintar, jangan sok pintar. Demikian tadi falsafah yang menjadi pegangan beliau. Semoga kita sekalian bisa mengambil hikmah falsafah yang sangat luar biasa bagusnya ini. Untuk itu, mari kita saksikan sosok pendamping beliau, Bapak Presiden Republik Indonesia, sisi gaibnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Saudaraku, senasib, seperjuangan, sebangsa dan setanah air yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Nusantara ini tetap jaya dan Indonesia di bawah pimpinan yang terhormat beliau Bapak Insinyur Joko Widodo senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikuatkan oleh Allah membawa Indonesia dan Nusantara ini menuju
menuju kesuksesan, keberkahan, dan keberlimpahan. Baiklah, pada malam hari ini ada permintaan dari saudara kita untuk menghadirkan sosok gaib yang ada di belakang beliau. Memang hakikatnya semuanya itu Allah yang menolong, tapi kan juga ada sebab akibat, ada proses sunatullah. Karena kita masih hidup di dunia ini. Dan kami yang kami lakukan ini jangan digunakan untuk debat. Ambil hikmahnya, ibroh atau pelajaran, dan tujuan kami adalah mengharap ridhonya Allah. Biar hidup ini sedikit ada manfaat, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Karena kebenaran hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cerdas menyikapi hal apapun. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, la ilaha Muhammad. Ya Allah, kuasa panjenengan berkaitan Rasulullah Muhammad SAW. Berkaitan awliya-awliya Allah. Kasyadu dirjailani. Panjenengan sedaya, ya Allah, kuasa panjenengan. Hadirkan, ya Allah, sekalian yang paham tentang pendamping gaib Bapak Presiden Jokowi, ya Allah. Allahu berbatas masuk Allah. Selaras nyaman berkat. Selaras nyaman berkat dilindungi Allah diberkahi Rasulullah. Selamatkan oleh Allah. Dan yang tidak ada penusuk gangguan dilindungi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami bicara dengan siapa ini? Desi dari golongan apa ini kalau boleh tahu? Dari apa? Saya untuk ngetes, ngecek ya boleh, ya, nanti gak ada penyusup ya. Ya Allah, kalau dia penyusup gak jangan ambil tujuh, ya Allah, kembalikan ke tempatnya, ya Allah, dan kuatkan lahirnya Muhammad Rasulullah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mohon maaf ya, maung ya, dengan maung Siliwangi ya. Ya, maung Siliwangi berkenalan biar kita lebih akrab dengan maung. Pengen tanya, karena ada permintaan dari saudara kita, penasaran beliau Bapak Insinyur Jokowi itu di samping beliau pintar kenegaraan dan yang lain juga yang lain segi yang lain ya di sisi yang lain bisa diceritakan tentang beliau. Saya diperintahkan Sang Prabu untuk senantiasa mengawal kemanapun beliau pergi. Allah. Jadi sedikit kasat mata, banyak orang-orang tertentu yang bisa melihat Anda. Jadi sebenarnya dengan semuanya telah atas izin Allah ya. Di asbab sampean juga ngikuti beliau kemana-mana itu ya.
tapi tidak kelihatan dengan mata kepala terang. Hanya mereka orang-orang khusus yang bisa melihat saya. Saya sendiri juga tidak bisa melihat anda karena saya juga orang biasa. Karena kamu gimana? Tidak mau. Gimana? Karena kamu tidak mau. Gimana? Kamu tidak mau. Kamu melihat. Ini Maung Sidawangi. Kalian panggil apa ini? Enak. Maung ya. Ini Maung Sidawangi. Bisa cerita tentang beliau. Maksudnya beliau itu bagaimana menurut saya? Menurut anda bagaimana? Beliau orang yang berbakti kepada leluhur-leluhurnya. Sering semedi menyambungkan jiwanya. Bukan saya sendiri yang mengikuti, yang mendampingi beliau. Banyak ya, di antaranya sampai yang jadi para-para leluhur juga itu juga mendukung beliau ya. Dari pandangan gaib, banyak sisi gaib juga si gaib yang menentang beliau. Iya. Maka saya diperintahkan. Perintahkan beliau. Iya. Jadi ada yang menentang beliau, juga ada yang membantu perjuangan beliau ya. Ada sunatullah, ada buruk, ada yang peduli, ada yang nantan, itu sudah biasa. Di alam dunia juga seperti itu. Tuhan berapa Siliwangi pernah kesini? Iya. Alhamdulillah. Ya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata. Pernah menjumpai anda. Bahkan beliau Prabu Siliwangi pun mendukung beliau ya. Sangat mendukung ya. Restui ya. Sisi gaibnya ya. Beliau sering membimbing, memberi nasihat, mengatur kenegaraan. Ya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, beliau ini bukan raja sembarangan. Beliau orang-orang benar-benar orang pilihan, orang-orang terhormat, raja terhormat. Cintanya dengan rakyat, peduli dengan Prabu Siliwangi sering menyamar. Iya, dia menyamar. Hanya mengetahui nasib rakyatnya seperti Jokowi. Iya. Jadi yang ada kesamaan ya karakter beliau itu. Sama-sama orang-orang yang pecinta negaranya, bangsanya, yang peduli, tidak hanya mikirnya diri sendiri ya, ya berkorban untuk bangsa negara. Ingin benar-benar mengetahui, bukan dari sekedar cerita. Sampai sendiri tahu ya, karena sampai sering mendampingi. Jadi dulu jenengan mendampingi beliau itu. Sekarang ke Jokowi. Banyak juga yang lain ya. Sama-sama. Sang Prabu juga. Iya. Menyertai beliau. Oh, Bang Sang Prabu juga menyertai beliau. Doakan jalan sana ya. Kalau boleh tahu, selain Prabu Siliwangi, kami dengar informasi pada orang biasa dari ketua apa Ratu Pantai Selatan itu juga ada juga respon ya, juga membantu juga pelingan perjuangan beliau ya. Benar itu ya. Jadi ada ikat, ada maksudnya ada hubungan juga, masih ada. Sang Ratu siap mengerahkan prajuritnya. Tantangan itu. Bila ada yang menegakku. Ada yang di masa Indonesia ini, negara Indonesia ini,
Malu ya Om. Dengan izin Allah kita dari Ibu Ratu Pantai Selatan itu juga dengan anak buahnya juga ikut ya. Ya, berita. Dan berikutnya mau kalau saya boleh tahu benar apa tidak seperti Sunan Kalijogo itu juga ada membantu juga sisi gaibnya untuk perjuangan beliau. Dia mana? Kanjeng Sunan itu ikut juga ya? Dia memberikan bimbingan, kejiwaan, strategi. Melestarikan kebudayaan. Dan berikutnya, beliau dengan Bapak apa Baginda Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Kemerdekaan RI, dan yang pertama Indonesia ini, Bapak Insinyur Soekarno atau Bapak Bung Karno itu juga ada hubungan juga ya. Menurut saya Soekarno, Insinyur Soekarno, menurut saya beliau adalah wali yang tersembunyi. Masih ada itu yang membantu ya. Banyak penguasa-penguasa leluhur pribumi yang menyertai Pak Jokowi. Ya, banyak. Pada Bapak Jokowi, beliau sederhana, beliau santun. Ya. Beliau benar-benar presiden yang luar biasa menurut kami. Ya. Beliau bijak. Tapi dibalik semua itu, ketegasan tidak dilakukan. Kelihatannya itu, tapi saatnya tegas beliau juga tegas. Walaupun dihujat, beliau dijatuhkan, tetap beliau terhormat. Beliau juga sabar menghadapi ujian. Manusia pilihan. Dari segi tata negara, dari ilmu-ilmu yang lain beliau menguasai, tapi juga ada yang disebarkan di belakangnya dengan izinnya Allah. Ya. Dan juga ada hal yang gaib-gaib itu yang membantu beliau. Ya. Apalagi yang sudah disampaikan kurang. Saya sudah ditunggu. Tadi tunggu sampai. Iya. Saya maaf ya. Saya akan mendoakan sama Allah sambil dia dikuatkan oleh Allah. Bila berkenan. Gimana? Bila berkenan Sang Prabu ingin datang. Ya insya Allah. Mudah-mudahan. Ya Allah. Silah. Ya. Ada. Dan kira-kira diberikan
hasilnya dari mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dialog dengan Maung Sidiman. Memberikan informasi sekiranya ada manfaatnya ambil. Seandainya dengan anggap tidak ada manfaatnya diabaikan saja, dan di sini kami tidak menginginkan yang kami lakukan ini menjadi perdebatan atau fitnah. Dan kami hidup yang sekali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, dan bangsa Indonesia ini, walaupun nilai yang kecil ya. Harapan kami, dan kita yakin semuanya itu yang mendamping beliau si gaibnya itu semuanya atas izinnya Allah, atas kehendaknya Allah. Jadi, bukan berarti mereka yang nabi itu bisa sendiri, tidak mungkin bisa tanpa izin dan pertolongannya Allah. Tapi kan semuanya perlu sunatullah sebagai kan prosesnya. Samping itu juga yang kuat itu juga ada energi doa, yang dampingi beliau itu ada energi doa yang tidak bisa terlihat dengan kasat mata, dan orang-orang tentu saja yang diberikan bisa melihat apa energi atau apa energi positif dari beliau, karena beliau luar biasa diberikan oleh Allah presiden yang sederhana, santun, sabar, dan peduli dengan bangsa Indonesia ini, luar biasa peduli dia manfaatnya pada negara Indonesia tercinta ini. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sedalam-dalamnya apabila kurang berkenan. Kami doakan semoga pecinta channel Pendeta Kandang Muhammad dan seluruh bangsa Indonesia ini umumnya senantiasa dalam rahmatnya Allah. Amin. Dibahagiakan oleh Allah apa yang dihajatkan berkanya Rasulullah, berkanya awliya Allah, berkanya luhur, dan diberikan kebahagiaan keselamatan di dunia dan Indonesia ini diberi kekuatan oleh Allah berbatin, khususnya beliau Bapak Presiden Jokowi, Bapak yang beliau yang terhormat ini diberikan oleh Allah sehat berbatin, kekuatan iman Islam dan dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.